Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Rizki penasihat undang-undang KWSP dan Peguam Negara telah dirojok dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun, dari sudut jaminan kepentingan peminjam, itu dipelihara. Dividen akan diteruskan. Walaupun dia beri cagaran, umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Jadi oleh demikian, KWSP merasakan dalam beberapa tahun pulangan itu dapat diperoleh. Maka kalaulah ada beberapa jumlah kecil yang tidak, yang gagal membayar, dia tidak mengesankan parah kerana jumlah induk dan dividen sudah ditambah dari potongan, mungkin dari sudut dividen. Jadi risiko itu bagi, kalau paham saya, sangat minimal. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.